Corona sudah menanti, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mau ke kedalaman kebenaran tentang Sangka Sorong. Untuk pengukuran kedalaman, ketebalan, juga apa namanya, diameter satu benda itu sama, pengukuran sama, cuma caranya yang berbeda. Kita akan ukur kedalaman dari bilas aluminium ini, ya. Caranya sama, yang pertama buka tutup bilasnya, kemudian kalian bisa tarik, sesuaikan ketinggiannya, ya, contohnya seperti ini, kemudian kita sesuaikan. Nah, ini sampai mentok ya, bawahnya ini dengan bagian dasarnya harus mentok biar kita tahu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini. Kalau sudah, kita kunci. Ini, perhatikan, kunci dulu. Kunci. Kalau sudah, baru kita ambil, baru kita hitung. Di sini kita bisa lihat untuk titik nolnya berada di 7 lebih 9. Nolnya harus ke arah kiri, perhitungannya ke arah kiri. 7 lebih 9 cm. Itu untuk skala utamanya. Sekarang yang kedua, skala non-use-nya kita lihat. Ini tepat di angka 1 ya, lurus antara garis non-use dengan garis skala utama, sama 1 itu ya. Pas deh 1 ya. Apa ya, Pak? Sebentar. Perhatikan. Iya, iya. Benar ya. Nah, berarti kita bisa jumlah kita hitung dulu karena ini satuannya dan milimeter. 0,1 mm kita jadikan sentimeter, jadi 0,0 cm. Jadi kalau kita jumlahkan antara skala utama dengan non-use menjadi 7,91 cm. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.